Bupati Teluk Wondama, pimpin upacara Hari Perhubungan Nasional ke-77 di Teluk Wondama. Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor tampil sebagai inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-77 tahun, hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Lurus, langkah, tegap, maju, jalan! Bendera siap, pada sang merah putih, hormat, gerak. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Teluk Wondama, Dandim Teluk Wondama, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, Gabungan Organisasi Wanita, Lurah Wasior, Tokoh Agama, dan undangan lainnya. Dalam upacara peringatan Harhubnas ke-77 ini Bupati Teluk Wondama Hendrik S. Mambor juga membacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Di tengah masa pemulihan dari pandemi COVID-19, kita harus menghadapi perekonomian dunia yang belum sepenuhnya bangkit. Banyak negara mengalami krisis ekonomi dengan tingkat inflasi yang melambung tinggi. Namun kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Di sektor transportasi nasional pun, kebangkitan itu mulai terlihat. Data BPS menunjukkan sektor transportasi telah berhasil tumbuh 21,27% di kuartal kedua tahun 2022 dan memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44%. Pencapaian ini harus kita syukuri di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Upacara Harhubnas yang dipusatkan di pelataran Terminal Penumpang Pelabuhan Wasior diikuti para pegawai dari Dinas Perhubungan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Wasior, Unit Penyelenggara Bandara Wasior, pimpinan dan karyawan PT. Pelni, Satuan Polisi Lalu Lintas dari Polres Teluk Wondama, Kantor Karantina Pelabuhan, Basarnas, TNI, para mitra perhubungan, siswa SMK Perikanan dan perwakilan SMA-SMK serta keluarga besar perhubungan. Setelah upacara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan bingkisan kepada perwakilan pensiunan, honorer, janda dan anak yatim di lingkungan keluarga besar perhubungan. Sebelumnya juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memperingati Harhubnas ke-77 di Teluk Wondama, yaitu dengan menyelenggarakan bakti sosial dalam bentuk gerakan kebersihan di sekitar areal pelabuhan dan Bandara Wasior,
Taman Masa Soya Topai Wasior sampai dengan Pasar Soyar, senam sehat serta vaksin. Peringatan Hari Perhubungan ke-77 tahun 2022 di Teluk Wondama ini berlangsung sederhana, ditutup dengan resepsi makan bersama. Demikian kami melaporkan untuk Wondama hari ini.